selesai buat soto Betawi. Sekarang saya akan lanjutkan nih untuk menu Indonesia. Saya akan membuat ikan woku Belanga. Apa ya? Ada sentimen cerita kata Goku kadangnya. Goku bukan. Jadi woku ini adalah jenis bumbu. Asalnya itu dari Manado. Belanga itu adalah belanga ya, kuali. Oh, bang kali aku. Jadi biasanya sih ikan woku Belanga ini, woku Belanga ini dimasak untuk ayam dengan ikan. Nah, kali ini kita masak untuk ikannya, Kak Roki. Wow. Nah, kalau gitu, mari kita buat. Oke, Kak Roki, pertama-tama nih untuk buat bumbu ikan woku Belanga, kita blend dulu bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, dan juga cabai. Ya, cabai merah, saya campur sedikit juga nih dengan cabai cili padi juga sedikit saya tambahkan. Oh, tambah sedikit boleh juga lah, sedikit air, ikut ya. Kepedasan ya, yang dimahukan. Benar, kita blend dulu, blender halus. Tambah air sedikit ya. Iya, tambah air sedikit. Melumatkannya. Bener, ini kita sisihkan dulu. Soalnya kita boleh panaskan minyak nih, Kak Roki, untuk menumis bumbunya ya. Kita panaskan minyak. Tumis, nah ingat untuk dimasak berapa? Berkuah. Berebus. Berebus, enggak, ini ditumis dulu nih, Kak Roki, bumbunya. Wah, kemudian, angkat bau ya, itu Andi. Terasa ya baunya ya. Ini saya masukin irisan bawang merah, Kak Roki. Oh, kenanya diiris, sih masak sekali blender. Nah, jadi saya mau ada tekstur bawang merahnya juga nih. Tekstur bawang, irisan bawang di dalamnya. Nih, saya tambahkan daun-daunannya. Ada daun pandan, daun lima purut, serai, dan juga daun kunyit. Wah. Jadi untuk ikan woku Belanga sendiri ini, banyak menggunakan daun-daun nih, Kak Roki, di dalam resepnya. Jadi macam-macam lah. Ya, nih saya masukin ikannya. Di sini saya menggunakan ikan siakap. Oh, ikan siakap. Jadi ikan lain boleh? Boleh, boleh. Kalau Kak Roki mau pakai ikan bawal boleh. Tapi sih ikan siakap lebih teksturnya karena lebih padat ya, tidak gampang hancur. Jadi ikan siakap. Karena tidak direbus lagi nih, ya dimasak lagi. Kalau ikan bawal takutnya kan cepat hancur ya. Ah, benar. Nah, untuk direbus lagi. Ya. Kita boleh tutup dulu. Kita biarkan sampai mendidih, Kak Roki. Resap lah, ada segala ya. Bumbunya. Nah, ini saya masukin garamnya, Kak Roki, ikut rasa. Jangan terlalu banyak ya. Nah tuh, sudah keluar sih. Ya. Nah, ini saya tambahkan lagi daun lagi, Kak Roki, daun kemangi. Daun. Ya. Saya pakai daun kemangi. Daun saya kemangi. Ya. Basil, nah. Basil, benar. Wah, Abi, kodok-kodok. Kodok-kodok ya. Kita tutup lagi. Tutup lagi. Nah, sama 5 menit ya. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa hidangkan, Kak Roki. Boleh makan rami-rami ya, ini untuk makan malam memang cocok banget, Kak Roki. Enak. Pakai apa, orang pengilan pun bagus. Nanti kenduri-kenara. Kenduri ya. Nah, ini sisa kuahnya saya tuangkan lagi di atasnya. Mandi lagi nanti. Mandi lagi ikan kakapnya ya. Berenang aja ikan itu. Darinya hidup sampai mati berenang. Oke, dan jadi Kak Roki, ikan woku Belanga. Wow.